Para hadirin sekalian, mari kita sambut desain baju dari Saudara Santino. Wah, old banget. Wah, kau bener. Hai Nur Lela, sukanya melamam-mam bawa Caca. Tenang, pikiran tenang. Ngomong apa sih dia? Entahlah. Tapi keren sih. Iya, mantap Santino. Kau benar-benar desainer terbaik. Itu benar. Terima kasih semuanya. Kalau begitu, kita bisa mengobrol soal bisnis. Dengan senang hati, aku akan menerimanya. Oh iya, sebelum bisnis kita dimulai, aku ingin bertanya, berapa umur modelmu ini, Santino? Iya, berapa umurmu, nak? Dan siapa namamu? Oh, perkenalkan, nama saya Anita Maxim. Apa-apaan itu? Bercanda, tuan. Nama saya adalah Pu Maxim. Oh, Pu Maxim. Nama yang unik. Katanya sih, itu nama panggungnya Pu Maxim. Nama dia sebenarnya adalah Maxim. Oh, jadi karena kau menyukai hewan puma ya? Apakah itu benar? Itu benar, tuan-tuan sekalian. Dan yang seperti disampaikan oleh Tuan Santino, nama saya adalah Maxim. Dan nama panggung saya adalah Pu Maxim. Oh, nama yang unik. Ya. Dan kenapa kau memilih menjadi model? Karena saya tidak punya pekerjaan yang lain, tuan. Oh, masuk akal juga. Apalagi kau cukup tampan. Oh ya, Santino, ngomong-ngomong soal model, bagaimana untuk desain baju Free Fire kita? Saya siap membuatkannya, Bang. Baiklah. Intinya kami belum punya desainnya dan kami ingin kau yang memikirkan desainnya. Yang pada intinya baju itu harus cocok untuk para survivor. Dan pastinya sangat keren dan tidak ketinggalan zaman. Baik tuan, bisa serahkan pada saya. Bos Santino, mereka ingin membayarmu untuk membuat baju FF. Ya, itu benar. Baiklah, saya rasa cukup sampai di sini saja perbincangan kita kali ini. Dan untuk bajunya, kami akan kembali besok. Mohon segera dibuatkan. Baik tuan. Wah, akhirnya cita-cita bos untuk collab sama Free Fire akan segera terwujud. Kau benar, Maxim. Itu akan terwujud. Tapi, aku tidak punya ide untuk baju Free Fire ini. Apakah kau memiliki ide soal baju untuk game Free Fire ini? Sebelumnya, apakah Tuan Santino main Free Fire? Tentu saja, aku main Free Fire. Dan apa tujuan Bos Santino bermain Free Fire? Tentu saja, untuk mencapai rank tertinggi. Nah, jika tujuannya adalah untuk mencapai rank tertinggi, dan sudah pasti, yang tertinggi itu berada di atas, alias terbang. Bagaimana di desain bajunya ada sayap-sayap seperti yang sedang terbang? Wah, ide yang menarik. Benarkah? Ya, terima kasih atas idemu, Maxim. Aku akan segera membuatkannya. Dan kau bersiaplah untuk memakai bajunya. Baik, tuan. Baju yang dikombinasikan dengan sayap, seperti malaikat bersayap saja. Baiklah, ini akan menjadi hal yang mudah bagiku seorang desainer profesional. Tampaknya ini sudah siap, benar-benar cepat. Maxim, silakan keluar. Bagaimana, Bos Santino? Apakah ini sangat keren? Tentu saja, tidakkah kau melihat keindahan dari kostum ini? Dengan celana yang diselimuti sayap-sayap, seolah-olah mereka bisa terbang atau melayang. Dan ketika para player sedang melompat, mereka pasti merasa sedang berada di atas. Dan sehingga mereka akan dengan senang hati untuk menembak musuh dari atas. Kalau begitu, baju ini sangat cocok untuk berperang sambil lompat-lompat. Kau benar. Dan dengan begitu, celana ini aku namai celana Angel atau malaikat bersayap. Wah, kedengarannya sangat bagus. Haha, aku tidak sabar melihat owner FF itu melihat desain kita.
itu dia, bos. Itu orangnya. Oh, ini ya. Halo, Tuan Santino. Oh, halo Tuan Skyler. Senang bertemu dengan Anda. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, ini dia bos saya, Moko. Halo Tuan Santino. Senang bertemu dengan Anda, Nona Moko. Baiklah, apakah kau sudah membuatkan baju yang kami minta? Tentu saja. Sebelum itu, silakan duduk terlebih dahulu. Kalian tidak perlu berrepot-repot, karena aku sudah menyiapkan bajunya. Wah, sesuai harapan kami, Anda bisa diandalkan. Baiklah, mohon tunggu sebentar, biar saya panggilkan model yang menggunakan bajunya. Maxim, bangun, mereka sudah datang. Baiklah, Tuan dan Nona, silakan lihat, ini dia hasil desain saya. Wah, ini benar-benar keren. Warnanya sangat terang dan juga tidak berlebihan. Kau benar, Skyler. Ini kombinasi warna yang sempurna. Apa nama baju ini, Tuan Santino? Nama baju itu adalah Angel Bundle. Wah, nama yang unik, seperti seorang malaikat saja. Haha, itu benar, karena baju itu terinspirasi dari malaikat bersayap. Kalau begitu, saya ingin memesan banyak, tapi dengan warna-warna yang berbeda. Tentu saja, Anda tidak usah khawatir. Saya akan membuatkannya, Nona. Baiklah, berapa total harganya, kalau saya boleh tahu? Saya akan DP terlebih dahulu. Untuk total biayanya, 271 triliun, Nona. Baiklah, Skyler akan mengurusnya. Baik, Nona. Senang berbisnis dengan Anda. Sama-sama. Luar biasa, Santino. Bos Moko langsung menyukai desainmu. Terima kasih, Skyler. Ini semua berkatmu. Baiklah, kalau begitu. Kami permisi terlebih dahulu. Kau dengar itu, Maxim? Mereka suka dengan desainku. Kau benar, bos. Mereka menyukai desainmu. Dan mereka tidak menawar lagi dengan harga yang aku tetapkan, yaitu 271 triliun. Itu harga yang fantastis. Dan aku akan segera kaya. Kau benar, bos. Tidak kusangka ideku dalam membuat bundle ini akan diterima dan mereka menyukainya. Tunggu dulu. Apakah aku tidak salah dengar? Apalagi bos menetapkan harganya 271 triliun. Tapi tunggu dulu. Tidakkah kau berpikir aku mengajakmu? Apa maksud bos Santino? Aku tidak membutuhkanmu lagi. Kau itu cuma seorang model dan aku tidak membutuhkanmu lagi. Apa maksudmu bos Santino? Bukankah ide bandel ini adalah dari ideku? Jangan membuatku tertawa, kids. Kau itu cuma model. Akulah yang mendesain baju ini. Dan akulah yang pantas mendapatkan bayaran itu. Dan mulai hari ini, kau bukan lagi modelku. Kau dipecat. Tapi... tidak ada tapi-tapian lagi. Cepat pergi sebelum aku panggil security. Sialan. Heh. 271T ya. Heh. Baiklah, aku menunggumu uang-uangku. Aku kaya. Ayah, ibu, aku pulang. Maxim? Maxim? Tumben sekali, kamu pulang lebih awal, nak. Itu benar. Apakah ada meeting? Aku dipecat. Apa? Apa? Apakah ayah tidak salah dengar? Kamu dipecat? Kenapa bisa dipecat, nak? Bosku sudah tidak membutuhkanku lagi. Dan lebih parahnya lagi, dia mengambil ideku dan mengaku kalau itu adalah idenya. Jahat sekali. Jadi? Jadi, ideku dibeli oleh perusahaan besar dengan harga yang sangat mahal. Dan bos Santino menerimanya, tetapi dia tidak mengajakku. Dia tidak mau membagi keuntungannya. Kasihan sekali anak ayah. Astaga, yang sabar ya nak. Tapi itu tidak adil ayah, ibu. Harusnya aku juga dapat penghargaan karena bandel itu adalah ideku.
Kamu tidak usah bersedih, nak. Bagaimana kalau kamu menciptakan bandelmu sendiri? Itu benar, sayang. Maksud ayah ibu apa? Membuat bandel aku sendiri? Ya, jika kamu memang punya ide-ide yang kreatif, kenapa kamu tidak menciptakan bandelmu sendiri? Itu benar, sayang. Dan kamu bisa menyaingi bosmu itu. Ya, dan kebetulan ayah punya kenalan dan dia juga seorang desainer. Dia ahli membuat baju-baju yang bagus. Benarkah? Ayah tidak berbohong. Tentu saja, ayah tidak mungkin berbohong. Kalau kau mau, ayah akan mengantarkanmu padanya. Aku mau, ayah. Bagus. Kebetulan, dia salah satu desainer terbaik sebelum bosmu itu ada. Kalau begitu, bawa aku ke sana, ayah. Bagus. Apakah kamu sudah memikirkan desainnya, nak? Nah, yang dikatakan ibumu itu benar. Tentu saja, aku sudah memikirkan desainnya. Aku akan mengalahkan bandel angel itu dengan bandel macanku atau bandel puma. Semoga berhasil. Ayo, kita pergi. Baik, ayah. Apakah ayah yakin ini tempatnya? Ya, ini adalah tempatnya. Tapi tampaknya ini rumah horor, ayah, bukan tempat membuat baju. Ingat, nak, jangan pernah menilai sesuatu dari luarnya saja. Don't judge book by cover. Maafkan aku, ayah. Ayo kita masuk, biar ayah perlihatkan padamu. Baik, ayah. Dulu, tempat ini adalah sebuah mall, tapi sekarang sudah sepi dan tinggal tempat fashionnya saja. Dan pemilik fashion itu bernama Hai Ajeng. Ajeng? Loh, tapi dia cowok, ayah. Memang itu namanya, Hai Ajeng. Tampaknya ada yang baru saja datang ke tokoku. Sebelum itu, adakah yang bisa aku bantu? Di sini Ajeng Fashionable. Semua yang kalian butuhkan aku berikan. Widih. Ada yang bisa aku bantu, anak muda? Begini, bisakah kau membuat bandel yang lebih keren daripada bandel angel? Maksudmu celana angel yang lagi tren itu? Itu benar. Dan sebenarnya itu adalah ideku. Hanya Bosantino yang mendesainnya. Jadi kau ingin membuat saingannya, ya? Apakah itu benar? Ya, aku ingin membuat saingan bandel angel itu. Kalau begitu, apa idemu? Aku ingin menyaingkannya dengan macan puma. Jeng, aku permisi terlebih dahulu, ya. Baik, Alok. Sedang bertemu denganmu lagi. Alok? Kayaknya aku tidak asing. Jadi kau ingin membuat bandel angel X Puma? Ya, aku ingin menyaingi bandel angel yang dulu. Baiklah, ide dikonfirmasi. Apakah ayah yakin orang ini bisa membuat bandel sesuai keinginanku? Kau tidak usah khawatir, nak. Dialah yang terbaik. Baiklah, aku harap kau segera mengantarkannya sebelum pertunjukan Fashion Week. Jangan khawatir. Ayo, ayah. Baik, nak. Para hadirin sekalian, ini dia bandel minggu ini, yaitu Puma Speedster. Baju ini digadang-gadang akan mengalahkan ketenaran baju bandel Angel. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, bandel ini didesain dan dikembangkan oleh desainer Santino. Loh, Santino? Walaupun bandel ini memiliki nama sendiri, yaitu Puma Speedster, akan tetapi bandel ini masih satu kategori dengan bandel Angel. Tunggu dulu. Hey, Ajeng, bukankah desain baju ini adalah dariku? Tapi kenapa komentatornya bilang itu masih dari bandelnya Santino? Ani tidak beres di sini. Kau mengotot? Tentu saja aku mengotot. Desain baju Puma itu adalah nama dari panggungku, Pumaxim. Baju itu atau bandel itu memang ide darimu. Akan tetapi, kau belum bayar uang DP. Jadi,
Santino yang membeli baju itu terlebih dahulu dan menjadikan hak paten atas nama dirinya, bukan dirimu. Kesian. Kalau kau minta uang, kenapa kau tidak bilang sebelumnya padaku? Aku mungkin akan membayarmu lunas pada saat itu juga. Akan tetapi uang Santino lebih banyak dan lebih besar dari yang kau bayarkan. Sialan kau. Uang adalah di atas segalanya dan selamat tertampar fakta. Sialan kau. Sampai jumpa lagi, Maxim. Sampai jumpa lagi, Maxim. Sialan. Harusnya bandel Puma Speedster itu adalah milikku. Aku tidak akan membiarkannya. Aku akan mengambilnya karena itu adalah hakku, bukan punya Santino. Akhirnya, bandel ini menjadi milikku. Aku sudah bayar-bayar mahal untuk collab sama FF Puma X Free Fire. Bisa-bisanya Santino mengklaim itu. Anjay. Suara apa di sana? Hei, apakah ada orang? Sialan, aku ketahuan. Maxim, apa yang kau lakukan? Kau mencuri bandelku. Bukan, ini bukan bandelmu. Sialan kau, ini namanya pencurian. Bukan, ini bukan pencurian. Aku akan memanggil polisi. Sialan, minggir. Aku akan pergi dari sini. Hei, jangan kabur kau. Kembalikan bandel Angel Pumaku. Hei, sialan kau. Aku akan menelepon polisi. Tidak akan kubiarkan dia mengakui bandel ini. Ini adalah bandel atas ideku dan juga hasil kolabku. Berhenti, Maxim. Sialan, tampaknya aku terkepung. Freeze, angkat tangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kau melakukan pencurian kambing, pura-pura nggak tahu lagi. Jadi ini orang yang mencuri bandelmu, Tuan Santino? Itu benar. Kembalikan bandel itu, kids. Tangkap saja dia, Pak. Tunggu dulu. Ini bukanlah bandel curian. Ini adalah bandelku. Kalau itu memang bandelmu, maukah kau tes kejujuran? Dan jika kau tersetrum, maka artinya kau berbohong. Oke, sini setrum aku. Lihat nih. Itu kau berbohong berarti. Kau kesetrum kambing. Sialan. Aku bukan pencuri. Ini bukan bandel Santino. Ini bandelku. Awas, Pak. Dia mau kabur lagi tuh, Pak. Sialan. Dia beneran kabur. Sesuai dengan namanya, bandel ini memiliki kecepatan Puma Speedster.